Sobat Angler, baik lagi dan gua Jovi di sini dan ini istri gua Ida Sensen. Kali ini gua mau menceritakan tentang mancing galatama di pemancingan NNB, yaitu pemancingan galatama lele yang baru dibuka. Nah, gua di sini udah nyiapin dua set tackle, yaitu yang pertama sih gua ini mungkin di luar galatama ya bro, soalnya ini gua pakai joran bobara PE 2-3 dikhususkan untuk light popping, tapi gua pakai untuk mancing galatama karena gua butuh yang kuat dan yang cepat. Dan untuk set kedua gua bawa Loomis and Franklin Javelin 2 dengan reel. Kemarin tuh pakai reel 1000 sih, Ryobi Makoniti 1000 dengan tali Penek Platinum. Nah, ini ukuran 0,20 dengan kekuatan 9 pound. Nah, turun tangan. Yang terakhir, dan saja kami terima ikan ibu kemari dari lotnya 39 atas nomor 01 dengan berat timbangan 5 kilo 9 4 gram. Jadi baru ya bang? Dan ternyata hasilnya sangat nyaman sekali. Aku cuman ini nyobainnya cuma sebentar aja ya, cuman pengen nyobain kekuatan talinya sama jorannya itu. Gak dapet, ini kecil banget ini ikannya. Saya gak mengharapkan ikan kayak gini, pengen yang besar. Aduh, kecil ikannya, oi. Aduh. Cacing sudah berharga, modal cacingnya 250.000, dapat belum? Target berapa kilo nih? Maksimal kalau ada 15 kilo gitu. Iya. Kuat nggak nih talinya nih? Wow, mantap. Oke. Mantap. Pasti kuat lah. Coba kita tunggu deh. Tunggu bro. Oke, siap. Ini lo takut? Gak ada induknya belum. Bil! Ah! Bil!
Mantap. Mantap. Is. Asik. Ah. Mantap, bro. Pak, pakai umpan apa, Pak? Pakai cacing nipah 2 meter, bos. Parah, parah ya, kalau gok babe ah. Apa orang Korea yang dapat berapa ekor, Om? Lumayan, ikan banyak. Ada 200 dapat? Kurang lebih. Oh. Ya, bos. Mantap lah. Nah, di lain sok senang babon. Dapat berapa? Dapat berapa nih? Banyak gak kehitung. Asik. Putus 2 kali ini. Tenang be, lagi nunggu giliran be. Ayo Om. Aduh. Makanin jadwal penting enak teh. Aduh, babin, wajadi cangkeng manten. Oh, jadwal penting paman. Baru saja kami. Aduh, moca nih. Halo, assalamualaikum. SN mantap. Iya. Rekot. Ya, nguling lah. Ya. Apa tuh jangan? Ya, ini Om Camar gimana ini? Mana yang kemana? Mau kemana ini? Tenang tak? Mantap. Dapat berapa ekor, bro? Lebih 20, ini dapat lagi. Mana coba? Lihat nih. Mana lama amat deh. Aduh. Asik. Mantap. Gacor umpan pelet sama coya, bro. Yang bikin babe. Tuh. Mantap umpan referensi. Putra benda, bro. Mantap. Ini teman lama gua nih, bro. Putra. Wih, asik. Oke. Sugar mulai gede. Asik. Terus betot terus, jangan kasih ampun. Betot terus. Dalam. Neng, udah dapat berapa, Neng? Udah dapat berapa? 10. Ada oh 10. Mantap. Nah, di sana gua ketemu teman-teman lama gua, teman-teman mancing yang ada di daerah sini. Ya, ada Om Andri, ada Putra, ada ya. Nah, owner dari Telaga Batara pun kemarin mancing di sana. Cuman keselang satu orang di ya, dekat gua lah, cuman keselang satu orang doang.
kemarin dia juga dapat lumayan banyak sih, cuman ikannya sedang-sedang ya, nggak dapat yang gede-gede sama kayak kita. Ikan babonnya ada di seberang yang dapat banyak. Ada yang dapat door press motor juga tuh di atas 5 kilo dapat 5 kali. Sebenarnya ikan babonnya juga banyak, ikan gede-gedenya banyak, cuman nggak makan ke kail kita, bro. Ikan kebanyakan yang makan ke umpan kita itu yang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Ah ini nggak turun. Saya kira pancingin mas naik ah. Komandri. Sorry Steve. Dapat berapa om? 25 ekor. Nimbang om? Nimbang 2 kali. Asik. Naik lagi nih. Ya, motor lah. Siap. Ayo, sob. Baru saja kami terima ikan induk. Pak 16. Sekarang setengah jam lewat. Doang enggak usah, om. Jokowi. Udah lama banget mancing. Sekarang ketemu lagi di pemancingan MNB yang tadi Bojongkopi. Yuk lanjut bro. Dari tadi Bang Doraja dapat babon mulu nih. Babonnya babon kerut langsung. Babon pak, babon. Babi. Mancing mania, bro. Ini ownernya Telaga Batara nih bro. Itu juga di pembukaan pemancingan NNB bro. Gua biasa uji coba tali jora di kolamnya nih. Terima kasih banyak nih. Mantap. Oke, kemarin itu ya namanya juga ikan baru ya yang kok. Iya. Lempar langsung dapat. Lempar langsung dapat. Nah, di situ kita nyoba si Javelin 2 ini dan ternyata nyaman ya. Kamu juga aku perhatiin enggak ada masalah nih sama jorannya dan sama talinya juga cukup enak untuk mancing. Ya. Untuk ini untuk lempar ke depan. Jadi enggak ada hambatan ya. Dan cepat tenggelamkan ini talinya. Oke, untuk link pembelian tali kalau misalnya lu penasaran pakai tali apa, gua pakai Pemex Platinum yang 0,20 ini. Nanti gua taruh di kolom deskripsi, bro. Lu nanti hubungi aja yang punya talinya. Lu mau pesan yang ukuran berapa juga ada, bro. Misalnya, "Bang, gua kurang pede nih pakai 0,20, pengennya 0,28." Ada, bro. Lu hubungi aja orangnya, bro. Itu timah ayam, timah ayam, timah daun. Deket ya, deket ya. Deket ya. Aduh, tolong dik ah. Oh, hampur. Kita perlu makan di masing-masing. Oh iya, dikerjain. Kamu cuma. Hah? Kamu cuma. Oh iya. Kamu tak suka tadi itu. Untuk PTP itu. Bayar. Oh, itu saja kami gunakan ini. Dalam
Tapi kayak anu gede. Punten banyak. Tir. Mainan tadi. Terasa sugan Mas Adur. Wah, jadi kaya. Wah, bangun gede tamu ai. Dong. Dong. Oh, itu tuh. Tuh. Ini tuh. Oke. Ini udah bisa deh. Tuh, Om. Bukan, Om. Ayo. 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 Mang, mang, ya mau bisa lepasin suara. Berapa, berapa? Allah. Bro, bukan tambang nih, terapia loh teh. Karunya. Gerakannya lauk lah. Padahalan rapi lauk. Lauk. 18. Enggak akan ngaranap itu jadi panen nih, Pak. Oh, itu lah, Pak. Itu salah, salah, salah. Mancing mania.
kehidupan malam depan tujuan utamanya berpindah ke lapak 47 warna mana kita dengan pertimbangan 7 kilo 7 on saya nggak dihitung percuma dihitung juga banyak nggak capek-capek lengun mendingan yang hidup aja ya nanti yang 7 kilo 5 gram mantap om nggak turun om nggak turun nih lagi dipancingin oh oke mantap dapat berapa om? Ya barusan udah mencapai mungkin 15 ekor tapi kan diulangi lagi gitu okay. Yang penting mantap. Video kita kali ini intinya untuk joran Javelin 2. Oh ya, kemarin gua kebanyakan pakai joran Bobara P2 sampai 3 karena gua kemarin mau cepet-cepetan. Ternyata enggak dihitung poinnya ya. Iya. Jadi ya udahlah, enggak apa-apalah. Kita seru-seruan aja. Ya seru-seruan aja. Gua kemarin ekspektasi gua nih, gua harus pakai joran yang benar-benar keras nih, benar-benar powerful dan cepet. Makanya pakai Bobara 2-3. Sebenarnya Bobara 2-3 enggak direkomendasikan untuk mancing galatama, tapi aku pengen cepet-cepetan lah, pengen juara gitu. Pengen dapat banyak. Ya, biasanya kan kita kan pakai Daido kan, pakai jangkrik itu kan khusus untuk mancing galatama. Daido Tarantula, Daido Mantis atau jangkrik dari relik Nusantara itu emang didesain khusus untuk mancing galatama. Oke, sobat angler, segitu aja dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek video gua yang lain. Oh iya, jangan lupa juga lu cek juga channelnya istri gua, Ida Sansan. Ya, betul. Cek juga videonya ya. Ya, jangan lupa cek video aku, subscribe channel aku. Oke, untuk link channelnya nanti gua taruh di kolom deskripsi, bro. Oke deh, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.